jalan raya. Benih itu tidak tumbuh karena habis dimakan oleh burung. Benih itu jatuh di tanah yang berbatu-batu. Benih itu tumbuh, tapi ketika sinar matahari datang, benih itu menjadi layu dan mati karena tidak memiliki akar. Benih itu jatuh di semak-semak. Semakin hari semak-semak itu semakin besar dan menghimpit benih itu sampai mati. Benih itu jatuh di tanah yang tumbuh. Benih itu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Dari sini kita belajar bahwa kondisi tanah juga berpengaruh dalam pertumbuhan benih. Tak hanya benih yang mempengaruhi pertumbuhan, tetapi tanah juga berperan penting untuk pertumbuhan. Banyak benih ditaburkan ke banyak rumah. Banyak rumah yang sama didengarkan oleh banyak jemaat. Apakah sepulang dari gereja jemaat mengalami perubahan hidup yang sama? Tidak, itu amat tergantung dari respon masing-masing jemaat saat mendengarkan firman. Salah alamat jika kita kecewa kepada Tuhan ketika melihat ada orang Kristen yang munafik atau hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bukan Tuhan yang salah, bukan firman-Nya lah yang tidak benar, tetapi respon dari orang itulah yang tidak benar. Tanah hati orang itulah yang tidak suci. Dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Jangan sampai budaya dunia, godaan, kesibukan ataupun keras hati yang menghimpit firman itu untuk masuk ke dalam hidup kita dan tumbuh berbuah lebat di dalam hati. Tetapi kita harus senantiasa percaya, mendengar, dan memahami juga melakukan firman itu di dalam kehidupan kita sehari-hari agar firman itu bisa tumbuh dan berbuah berpuluh-puluh kali lipat di dalam hidup kita dan kita bisa menjadi pribadi yang lebih positif dan dekat kepada Tuhan. Tiba-tiba Andreas datang membawa seorang anak kecil yang memiliki